Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajudatul Hamzah, CDP Angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Agus Hermawanto. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Masih sehat lah. Alhamdulillah. Dia adalah kepala sekolah dari SD Negeri Kali Orang 1. Saya adalah kepala sekolah yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun berada di SD Negeri Kali Orang 1 ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menimba ilmu dari Pak Agus tentang bagaimana cara mengambil keputusan dilema etika dan pendidikan moral di SD Negeri Kali Orang 1 ini. Mohon izin ya Pak, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Bapak selama menjadi kepala sekolah. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah. Ya, siap Mas, bayangkan ditanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral? Jadi kalau dilema etika itu pendapat yang saling benar ya Pak? Benar. Jadi kalau pendapat itu saling benar ya, harus kita cermati mana yang lebih benar gitu. Kan kalau benar sama benar itu mesti ada yang lebih benar lagi, ada yang di atasnya. Kalau sama nilainya 7 dan 7 gitu, 7 dan 7 itu kan bisa terjadi beda gitu, dan berbeda. Maka kita harus memprioritaskan perbedaan itu, yang lebih tinggi mana itu yang akan kita pakai, walaupun nilainya sama gitu, sama-sama benar gitu. Kemudian yang bujukan moral gitu, bujukan moral itu pendapat yang benar dan pendapat yang salah ya, pendapat yang salah ya. Bagaimana untuk mengantisipasi itu ya? Kita harus meluruskan pendapat yang salah itu kita luruskan, sehingga nanti akan mengikuti yang benar. Guru itu mesti ngomong, ada yang mendapat, wah ini benar, ini juga benar, walaupun ini salah. Akan berargumentasi pendapat saya benar, tapi itu salah. Maka seorang kepala sekolah harus bisa meluruskan, oh itu pendapat kamu salah. Nah, harus kamu harus mengikuti pendapat yang benar. Seperti itu. Nah, yang kita laksanakan di kegiatan di sekolah ini untuk mengambil keputusan. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi yang kita ambil untuk mengantisipasi itu tadi sudah kami sampaikan, skala prioritas yang lebih benar terlebih dahulu, yang lebih benar. Misalnya ada dua pendapat, yang benar di guru itu kan ada pendapat-pendapat berbeda-beda ini berbeda-beda, tapi kan walaupun sama-sama benar kan ada yang lebih banyak nih, maka itu yang akan kita pakai. Atau musyawarah yang terbanyak itu yang akan kita pakai ya. Oh ini kegiatan ini bisa kita laksanakan, pendapat mana yang lebih bagus yang lebih banyak itu akan kita laksanakan, walaupun sama-sama benar. Berarti mengutamakan musyawarah. Musyawarah nomor satu adalah musyawarah sesuai dengan ajaran Islam ya. Yang paling dalam mengambil keputusan itu harus secara musyawarah dulu, dengan cara voting ya. Voting itu adalah kita nomor dua ya. Karena kalau bisa dimusyawarahkan, maka tidak dimusyawarah. Biasa kita bijaksana sekali Pak. Lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah-langkah kita untuk mengambil
suatu keputusan itu kita harus bermusyawarah gitu, musyawarah. Bermusyawarah itu harus dimulai dengan musyawarah yang terkecil dulu, jadi musyawarah yang terkecil. Artinya gini, nah, dalam musyawarah yang terkecil itu sudah tidak ada kesepakatan, kemungkinan besar akan dimusyawarahkan di yang lebih besar, mestinya tidak akan tercapai, ya tidak tercapai. Contoh kita bertiga, ayo kita putuskan untuk kegiatan ini. Kalau bertiga itu sudah tidak ada kesepakatan, mestinya akan dibawa ke yang lebih besar kan tidak tercapai. Maka harus kita musyawarahkan dari yang terkecil dulu. Setelah yang terkecil itu sudah sepakat ini. Ketika sudah sepakat, kita sampaikan ke yang lebih besar, semua guru dan karyawan itu kita musyawarahkan bareng-bareng, gitu. Kalau di situ juga sudah ada kesepakatan, berarti baru kita naikkan. Kalau di situ sudah tidak ada kesepakatan, dengan sekali-kali dimusyawarahkan lagi di tingkat yang lebih tinggi bersama komite, bersama lobi. Ambilannya dari tim, sekolah, komite. Kalau di yang kedua, tahap yang kedua itu tidak tersepakati, jangan sampai dimunculkan di sana, tapi pesan itu tidak bisa kita. Kalau itu sudah sepakati, kita naikkan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan semua, ya sudah ada kesepakatan semua, ya baru kita putuskan. Jadi bertahap. Oh, harus bertahap, iya. Ya, bertahap. Iya. Baik Pak Agus, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi yang lebih efektif yaitu kita memutuskan itu sesuai dengan musyawarah tadi. Musyawarah mana yang lebih banyak, sepakat atau tidak sepakat, itu yang akan kita laksanakan kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan di sekolah kita ini. Kemudian pertanyaan yang kelima ya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah dialami Pak Agus? Jadi selama ini alhamdulillah tantangan yang signifikan itu tidak ada kalau di sekolah ini, karena keputusan itu sudah dilaksanakan secara musyawarah dari yang terkecil dari sampai yang terbesar. Hanya kalau kita persentase hanya sedikit hambatannya itu pun tidak lebih dari 8% gitu, 8% dari keputusan yang sudah kita laksanakan. Itu hal yang biasa kalau dalam suatu organisasi itu kan jarang kalau dapat terlaksana kok 100% itu jarang. Alhamdulillah kalau di sini gitu, hampir 90% bisa terlaksana. Jadi tergolong sangat lancar nih Pak. Sangat lancar. Jadi apa yang sudah kami putuskan, karena sudah melalui musyawarah dari yang kecil sampai yang besar, yang tidak besar, itu akan melancarkan semua kegiatan kita. Lanjut ya Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan? Jadi, kalau kita menangani kasus, apabila kasus itu bisa kita jernihkan, terus kita bisa mencarikan solusi, ya harus kita solusikan saat itu juga, contoh misalnya bullying, itu kan kasus ya, antara anak dan anak, kalau itu bisa kita selesaikan hari itu juga, ya harus diselesaikan hari itu juga. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan hari itu, harus secara bertahap.
ditampannya kita harus cross check, gitu, cross check satu yang bermasalah tadi kita cross check dulu, kita cross check dulu baru kita jadwalkan perundingannya, itu perundingan penyelesaiannya. Jadi nanti setelah kita ada bukti-bukti dari permasalahan tadi, baru kita jadwalkan untuk penyelesaian. Teratur ya, teratur, jangan sampai seorang kepala sekolah menangani masalah secara bisa fungsi. Bisa fungsi itu dampaknya sangat fatal sekali kalau sudah fungsi. Jangan sampai seperti itu, harus ditata, dikasih permasalahannya apa, langkahnya seperti apa, cara penyelesaiannya seperti itu, harus seorang kepala sekolah harus cermat seperti itu. Jadi Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu dukungan di sini, dukungan di sekolah ini untuk Bapak guru karyawan cukup bagus, sehingga kalau ada permasalahan segera kita murid, komite ini cukup luar biasa, segala permasalahan cepat kita kasih. Berarti solidnya Pak. Solid ini di seluruh ini cukup alhamdulillah cukup solid ya, solid dari semua lini. Jadi sudah terbiasa kalau ada masalah, pasti langsung sampai ke saya, pesan ke saya. Jadi wali murid kita buka komunikasi. Jadi kalau ada permasalahan pembelajaran pun, wali murid langsung WA ke saya. Saya kalau cek ke bapak ibu guru yang diadukan oleh wali murid. Jadi semua guru itu mesti berhati-hati. Jadi, karena wali murid kita juga secara bebas, kita masuk-masuk untuk yang dampaknya juga untuk sekolah. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bapak dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi pengalaman yang paling baik adalah yang paling baik untuk sekolah yang kami jalankan ini. Jadi misalnya ada pendapat yang saling benar, misalnya benar, ini benar, kita harus mencari skala prioritas yang lebih benar, di atas benar mesti ada yang lebih benar lagi ya. Di atas 7 mesti ada 7, makanya yang kita ambil yang lebih. Jadi kalau selanjutnya kalau ada pendapat yang satu benar, yang satu salah, kita harus segera memberikan masukan kepada guru yang salah, ya harus kita betulkan, kita berikan masukan, sehingga harapannya guru itu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah benar, sudah bisa mengangkat kegiatan-kegiatan kita ini menjadi lebih mantan ya. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak Agus, pertanyaan yang saya tanyakan sudah selesai nih Pak. Terima kasih. Semoga nanti saya bisa belajar dari Pak Agus. Ternyata banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari Pak Agus sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Begitu Pak. Iya, sama-sama. Apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat juga untuk SD yang lain. Terima kasih Pak Agus satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agita Tomsomsa, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan beliau, Ibu Warsiti MPB,
Beliau adalah ibu kepala sekolah di SD Negeri Padangbura II tempat saya bertugas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bu Warsiti terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beliau selama menjadi kepala sekolah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di selama bertugas menjadi kepala sekolah. Baik, silakan. Pertanyaan yang pertama gitu yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Nanti memberikannya obat salah dan kalau sembuhnya lama dirasakan. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi dengan tepat masalah tersebut, siapa saja yang menderita, apa penyebabnya, dan kemudian kita komunikasikan, kita konsultasinya, dan kita mengatasi. Nah, keputusannya itu nanti dasarnya apa ya tadi itu? Keputusannya berdasarkan benar atau salahnya, kemudian nanti pertimbangan moral, kemudian pertimbangan sosial, kepedulian, dan sebagainya. Nah, menjaga keputusan itu kan juga selain itu benar atau salah, kita juga menjaga perasaan. Gitu kan? Ya, gitu. Bijaksana gitu berarti. Jadi harus dilihat dulu penyebabnya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya ingin bertanya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Nah, kita itu kalau semua benar, ini benar, cara ini benar, ini juga benar, ada benar, itu sendiri saat dipilih, bingung, membingungkan, sangat membingungkan itu. Nah, itu kita akhirnya membuat keputusannya adalah seperti ini, kita paling banyak menguntungkan banyak orang, paling sedikit mengandung risiko, ya seperti itu. Jadi kita pertimbangannya yang mana tuh yang untuk kemaslahatan orang banyak itu yang paling penting. Jadi yang kita ambil adalah kalau semuanya benar ya yang itu yang kebermanfaatannya bagi banyak orang itu banyak. Berarti skala prioritas ya, ya. Baik itu kemudian untuk langkah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa buat di tempat sana ini untuk mengambil keputusan. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus dan sulit untuk dijawab. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu tentu saja tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal yang pertama tadi adalah kita prospek dulu, kita mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya sampai betul-betul clear masalahnya, penyebabnya masalah itu apa, baru kita nanti cari solusinya. Solusinya seperti apa? Solusi kita sebelum kita sudah punya solusi dari masalah itu, kalau kita sudah punya solusi pemikiran seperti apa solusinya, kita tanyakan ke teman-teman, itu ada tim, kita tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi kalau itu jadi kita ada beberapa teman atau semuanya kita libatkan dalam masalahnya salah satu tim, sehingga kita bisa punya banyak masukan dari teman-teman juga, kita perlu kerjasama juga dengan teman-teman. Bukan barang dengan secara baik-baik musyawarahkan tahu terkait dengan ambil. Berarti mengutamakan musyawarah. Iya, mengutamakan musyawarah. Baik itu kali ini.
Kemudian berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan karena kasus-kasus jurnal etika? Jadi kalau kita ada peraturan yang jelas, tentu saja kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Baik Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan itu dalam pengambilan keputusan pada kasus kriminal itu? Menurut saya, kalau tantangannya itu adalah pasti saya itu sering merasa takut. Terus kita merasa takut kalau sudah ambil keputusan, mau risikonya dibenci. Dibenci dan tapi kan kalau sudah keputusan kan pasti itu tidak akan memuaskan semua orang kan. Jadi kan kadang itu seperti itu, karena itu merasa takut juga ketika mengambil keputusan itu ada rasa takut. Itu akibatnya kepingin, konco-konco kepingin seperti itu, tapi kita tetap harus membuat keputusan. Berani atau tidak kita ambil keputusan dan kita harus berani mengambil risiko, berani apakah Ibu mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kriminal etika tersebut? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya juga seperti apa? Kalau ada kasus, harus segera diselesaikan. Jadi tadi melihat dulu kasusnya, nanti membawa dampaknya semakin besar atau tidak. Kalau memang itu membawa dampak yang semakin besar, harus segera diselesaikan. Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Kemudian itu juga tadi tergantung juga tadi kasusnya seperti apa. Jadi kalau harus segera diselesaikan, selesaikan. Kalau bisa ditunda, misalnya butuh pertimbangan yang banyak, butuh bertemu dengan orang-orang, butuh kerja dengan pihak-pihak yang lain, butuh masukan-masukan dari pihak yang lain, dari orang-orang dari pemerintah, jadi kita bisa agak tidak segera diselesaikan. Artinya bisa segera ditunda dulu, maksudnya bukan tidak diselesaikan, tapi ditunda dulu. Lalu nanti setelah ada sudah berkumpul lebih banyak, daripada nanti membuat keputusan yang salah. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nilai-nilai karakter yang ditanamkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh ajaran-ajaran agama yang kita anut, pasti ada nilai-nilai yang harus kita utamakan. Nah, pegang itulah yang kita pegang, kebenaran. Karena kebenaran itu kita pasti akan dilindungi kebenaran kalau kita membina kebenaran. Jadi kalau kita sudah benar sesuai aturan agama, moral, mungkin juga sesuai dengan koridor sosial, ada tanggung jawab sosial, ada di situ nilai-nilai sosial kita utamakan juga, selain tidak nilai kebenaran tadi, itu pasti itu yang menjadi pegangan kami. Bagi saya terutama, mungkin yang ini benar sudut dari sudut pandang. Karena setiap orang nanti akan merasa benar dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, dan kita bagaimana kita menyatukan kebenaran itu agar sesuai. Kita nanti yang paling utama nanti kita paling khusus pasti dari ajaran agama. Apakah supaya tidak dosa, supaya tidak apa ini, kita nanti seperti itu. Jadi kita mengajar ke teman-teman, dapat dikeluarkan. Kemudian pertanyaan terakhir,
dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dunia? Pelajaran yang bisa saya ambil selama ini dalam membuat keputusan itu tentu saja saya bisa belajar karakter dari orang-orang dalam mengambil keputusan. Tapi kalau tak ada masalah kasus, kita tanya ke teman-teman bagaimana seperti ini. Oh, ada masalah kata-kata, sehingga kita bisa mengubah diri terhadap komunikasi orangnya dari sini, cara orang tua si A memandang dari sini, si B memandang dari sini, si C memandang dari sini, dan kita ini dari situ kita bisa tahu selain itu kita juga bisa belajar agar kita bisa lebih hati-hati dalam keputusan, mempertimbangkan banyak pihak, banyak sudut pandang lagi juga. Tidak boleh tidak mengambil keputusan, harus tetap berani mengambil keputusan apapun nanti resikonya, harus berani mengambil keputusan apapun ya, dan kita tidak usah menyalahkan siapapun ketika kita sudah mengambil keputusan itu. Kita harus berani mengambilnya, akibatnya apapun sudah akan kita tanggung, tidak apa-apa suara-suara dari luar ya terserah, tapi kita tetap menjaga supaya kita kalau sudah ambil keputusan A, kita tetap A, supaya ada keadaan dari masyarakat atau dari Bapak Ibu atau dari semua teman-teman kita dari semua baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan terakhir dari sesi wawancara saya bersama dengan Ibu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari Ibu Marsiti. Semoga dengan sesi wawancara ini nanti menambah pengetahuan saya tentang cara-cara mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih Ibu Marsiti atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.